بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب علينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره علينا الكفر والفسوق والعصيان Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazna idha syi'ta sahla Ikhwat aliman azanallahu wa iyakum jami'an Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan Karunia serta nikmatnya kepada kita sekalian Sehingga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kekuatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Kita Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita sekalian Bisa menjalankan Perintah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Bahkan perintah tersebut adalah merupakan Perintah yang paling utama dalam Islam Yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah Selanjutnya salam serta salam Semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Habibina wa nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dengan segala jiwa dan raga beliau memperjuangkan islam sehingga dengan izin Allah kita pun dapat merasakan nikmatnya berada di atas dinul islam nikmatnya berada di atas dinul hak yang merupakan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. dina islam Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Agama Islam bisa sampai kepada kita tidak lain adalah perjuangan yang telah dilakukan dilakukan oleh baginda kekasih kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga perjuangan yang dilah, telah dilakukan oleh para pengikutnya dari kalangan para sahabat Ridwanullahi alaihim ajma'in kemudian para tabi'in kemudian seterusnya bagi hamba-hambanya yang memperjuangkan agama Islam hingga agama Islam sampai kepada kita sekalian Ikhwatal iman azanallahu wa jami'an Sebagaimana kita ketahui, Islam, agama yang kita cintai adalah agama yang sempurna, yang sempurna artinya tidak ada suatu perkara dalam Islam kecuali telah dijelaskan di dalamnya, kecuali telah diterangkan di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati Dan aku telah sempurnakan nikmatku Wa raditu lakumul islam Madina. Dan Aku telah ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Ayat ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwasanya tidak ada satu perkara baik perkara itu besar ataupun perkara yang kecil, melainkan telah diterangkan oleh Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam melainkan semuanya telah dipaparkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Sekecil apapun permasalahan itu, oleh sebab itu Nabi SAW Alaihi Wasallam tidaklah wafat. Nabi SAW Alaihi Wasallam tidaklah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu merupakan musibah yang paling besar yang dihadapi oleh kaum muslimin dengan wafatnya. Nabi kita Muhammad SAW alaihi wasallam Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan beliau Kecuali telah menyempurnakan syariat Telah menyempurnakan agama ini Oleh sebab itu agama ini telah sempurna Oleh karena sudah sempurna Maka tidak membutuhkan adanya tambahan Atau mengurangi akan syariat-syariat tersebut Ikhwatalimana azanallahu wa yakum jami'an dan agama Islam yang kita cintai ini adalah merupakan agama yang sangat indah. Agama yang menjunjung akhlak dan budi pekerti. Baik akhlak secara umum, akhlak yang berkaitan antara sesama manusia yang sifatnya umum kepada tetangga kita, kepada ya, kawan-kawan kita dan kepada seluruh manusia atau akhlak yang bersifat khusus yaitu akhlak antara suami dan istri karena yang akan kita bahas adalah bab nisa bagaimana mempergauli wanita maka Islam telah mengatur semuanya bagaimana pergaulan yang harus dilakukan dan yang harus dijaga antara pasutri semuanya telah diberikan petunjuknya oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, wa jami'an, tidak ada perbuatan ya yang dapat mengeratkan hubungan, tidak ada tingkah laku yang dapat mengeratkan hubungan antara pasutri kecuali Islam memerintahkan kepada kita untuk melakukan perbuatan itu dan sebaliknya tidak ada tindakan tidak ada perbuatan yang dapat merenggangkan antara hubungan suami dan istri kecuali Islam melarang hal tersebut kecuali Islam mengharamkan hal tersebut dan diantara akhlak yang diajarkan oleh Islam apakah adalah apa-apa yang terdapat di dalam ya khususnya pada hubungan suami istri ya terdapat di dalam hadis-hadis yang akan kita bahas di dalam kitab Bulughul Maram yang berkenaan dengan bab asyratin nisa bab tentang mempergauli wanita

فلما قدمنا المدينه ذهبنا لندخل فقال صلى الله عليه وسلم: امهلوا حتى تدخلوا ليلا يعني اشاء لكي تنتشط الشعيثه تنتشط الشعيثه وتستحد المغيبه متفق عليه وفي روايه للبخاري فاذا اطال احدكم الغيبه فلا يترك اهله ليلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى di dalam cetakan kami hadis yang keempat ya qalan muallifu rahimahullahu taala berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala wa an jabir radhiyallahu anhu dari jabir semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya qala beliau menuturkan kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin Suatu ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu pertempuran dalam suatu peperangan, falah maqdimal Madinah. Lalu ketika kami pulang ke Madinah, zahabna, kemudian kami pergi lina dahula, kami pergi ya menemui istri-istri kami untuk menggaulinya. Fakal maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Amhilu tunggulah hatta tadhulalailan. Ya sampai engkau masuk kepada atau masuk di malam hari, yakni isya'an yaitu waktu Aisyah. Likai tamtashita al agar para wanita agar istri-istri kalian menyisir menyisir rambutnya yang berantakan watas dan agar orang yang telah ditinggalkan oleh suaminya berhias dan berdandan hadisnya muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Wa fi riwayatin lil Bukhari dan dalam satu riwayat oleh Imam Bukhari Idza aqala ahadukum al-ghaibah apabila kalian lama meninggalkan keluarga kalian fala yatruk ahlahu lailan maka janganlah mengetuk kamar istrinya di malam hari azanallahu jami'an. Di dalam hadis yang keempat ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang adab seorang suami terhadap istri apabila suami telah meninggalkan istrinya dalam jangka waktu yang lama. Iya. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Jabir radhiyallahu anhu menuturkan bahwasanya dahulu kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu peperangan. Falamma qadimnal Madinah ketika kami telah masuk atau kami kembali ke Madinah, kami pulang dari peperangan tersebut. Ya, kami pun Bersegera untuk menemui istri-istri kami untuk menggaulinya karena mungkin rindunya sudah terlalu dalam, ya. Khotimah wa yakum jamian. hadis ini ya ada asbabul wurudnya. Suatu ketika salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang baru saja menikah, ya, ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajar baru menikah, ya sekian lama berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kita ketahui ya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berperang bersama para sahabatnya ini waktunya terkadang menghabiskan satu bulan dua bulan ya ini peperangan yang dihabiskan atau waktu peperangan yang dihabiskan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan ketika itu ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis ahdin bi ursh, Ya baru saja menikah Pengantin baru, kemudian ketika peperangan usai, peperangan telah selesai, maka ya, para pasukan pun pulang. Para pasukan pun pulang, tidak terkecuali sahabat tadi yang baru nikah. Ya, karena baru nikah mungkin rindunya sangat dalam, maka dia melacukan kudanya dengan sangat kencang. Ya, untuk pulang ya. Kemudian setelah melihat kondisi tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahan kepada sahabat tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Amhilu, tunggu, sabar, ya, sabar. Hatta sabar, tunggu dulu sampai malam, ya, sampai masuk malam. Dan malam yang dimaksud di sini adalah isya, sebagaimana disebutkan oleh al hafidz Ibnu Hajar dalam dalam matan hadis yakni Isya waktu waktu Isya tujuannya kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang sahabat tadi untuk ya serampangan atau nyeruduk begitu saja langsung masuk ke dalam rumah kemudian menemui istrinya kemudian meluapkan kerinduannya ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan alasan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut. Likai agar ya istri-istri kalian itu agar istri-istrimu ya menyisir rambut yang sudah berantakan. Kemudian agar juga orang-orang yang telah ditinggalkan itu kalau istri ya, berdandan dan berhias sehingga ketika nanti berjumpa dengan suaminya akan semakin mengeratkan hubungan antara suami istri. Berbeda ketika mungkin ya, seseorang pulang dari perbergian, apalagi perginya satu bulan, dua bulan kemudian pulang, karena dia saking rindunya tanpa mengkabari istrinya tiba-tiba langsung pulang langsung ya langsung hantam saja ternyata didapat istrinya dalam kondisi yang membuat dirinya tidak senang bahkan membuat dirinya benci nah, ini yang di yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sabar tahan dulu ya tahan kerinduanmu tahan untuk meluapkan kerinduanmu agar para istri-istri kalian ini mempersiapkan diri untuk menyambut kalian agar ketika menyambut kalian dalam kondisi yang menyejukkan hati kalian sehingga semakin mengeratkan hubungan antara suami antara suami istri kemudian dalam riwayat Bukhari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ida atala, apabila kalian telah lama Ya, Ida atola apabila salah seorang di antara kalian telah lama al ghaiba meninggalkan ya, meninggalkan keluarganya, fala ahlahu laylan. maka janganlah mengetuk pintu kamar istri di malam di malam hari. diantara wa Di antara dua riwayat tadi, ya, riwayat pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan atau melarang ketika salah seorang sahabat hendak pulang di awal malam, ya hendak pulang di sore hari. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk jangan dulu masuk, sabar dulu. Sementara di riwayat kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya melarang bagi kita untuk mengetuk pintu di malam hari seakan ada ada kontradiksi ya dan dua hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hajar Hafidz rahimahullahu tabarak wa taala. Khotaliman azanallahu wa yakum jami'an. Syekh Saleh Fauzan rahimahullahu taala atau hafidzahullahu taala karena beliau masih hidup. Beliau ketika menjelaskan ya, ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan ya, alasan al hafidh Ibnu Hajar menyebutkan dua hadis yang seakan kontradiksi ya beliau menyebutkan dua alasan. Kenapa Ibnu Hajar menyebutkan dua hadis ya dalam bab ini yang seakan kontradiksi? Ada dua alasan yang disebutkan oleh Syaikh Fauzan rahim al taala. Alasan yang pertama bahwa larangan yang dimaksud adalah bagi yang lama meninggalkan, bagi yang lama bersafar, ya, bagi yang lama bersafar meninggalkan meninggalkan keluarganya. Artinya larangan dalam hadis yang kedua ya, adalah bagi seseorang yang telah lama bersafar meninggalkan keluarganya. Alasan kedua ya, agar para penuntut ilmu mengetahui bagaimana mengkompromikan, bagaimana menggabungkan, bagaimana menjamak dua hadis yang nampak kontradiksi. Kita lihat tafsiran para ulama berkenaan dengan dua hadis yang seakan kontradiksi. Ada dua penafsiran. Kita perhatikan hadis yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya apa namanya mengatakan am sabar sampai masuk malam ya kan berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar malam-malam masuknya Sementara di hadis yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk mengetuk pintu. Ada dua tafsiran dari karangan para ulama menjelaskan hadis dua hadis yang seakan kontradiksi. Yang pertama, yang dimaksud hadis yang pertama yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menunda, ya sampai masuk waktu malam. Yang dimaksud malam di sini adalah permulaan malam, ya permulaan malam sebagaimana disebutkan dalam naf atau teks ya dalam hadis ini yaitu Aisyah disebutkan oleh Munajjar rahimahullahu tabaraka taala ya di awal malam adapun yang terlarang ya adapun yang terlarang adalah yang terdapat di dalam hadis yang kedua adalah ya pertengahan malam ini larangan untuk mengetuk mengetuk pintu ya rumah atau pintu kamar istri kita ya jadi tidak ada kontradiksi ini tafsiran yang pertama adapun tafsiran yang kedua ya bahwasanya hadis yang pertama adalah bagi yang telah memberikan kabar kepada keluarganya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amhilu hatta Oleh sebab itu dalam riwayat lain disebutkan ketika ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para pasukan hendak pulang ke Madinah maka ada orang ada satu delegasi yang di, ya yang diperintahkan untuk memberikan kabar kepada ya istri istrinya yang masih yang berada di yang berada di Madinah ya sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk jangan dulu kau pacu kudamu sehingga engkau ya lebih dulu masuk ke Madinah kemudian menemui istri istrimu, ya. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya melarang bagi para sahabat untuk ya terburu-buru menemui istrinya. Ini bagi yang sudah diberikan kabar, ya, yang sudah diberikan kabar agar santai. Kalau sudah dikabarin, santai saja, ya, santai supaya di rumah betul-betul siap-siap ya mempersiapkan dirinya mempersiapkan apa namanya rumahnya dirapikan dibersihkan agar ketika berjumpa ya hubungan pasutri akan semakin semakin erat ya baik adapun larangan di dalam hadis yang kedua ya adalah bagi yang belum memberikan kabar jadi kalau kita belum memberikan kabar kepada keluarga kita akan kepulangan kita, maka dilarang untuk mengetuk pintu di malam hari. Di malam hari di tengah malam. Ya. Karena akan menimbulkan kecurigaan baik dari kalangan orang-orang yang berada di sekitar rumah istri kita, rumah kita atau kecurigaan istri kita terhadap orang yang datang ya jangan sampai bukan suaminya ketika mengetuk pintu oleh sebab itu dalam riwayat lain disebutkan ya dikeluarkan dari Abu Aunah dalam sahihnya pada hadis Jabir anna Abdullah ibn Rawahah ata imra'atahu lailan wa indaha imra'atun ya bahwasanya Abdullah ibn Rawaha suatu ketika mendatangi istrinya di malam hari, artinya pulang ya dari perbegian di malam hari. Kemudian dia mendapati istrinya, ternyata dia bersama seorang wanita yang sedang menyisirinya, yang sedang menyisir ya istrinya. Fadhannaha rajulan. Maka Abdullah ibn Ruwahah mengira wanita yang menyisir tadi adalah laki-laki ya maka seketika kecemburuan yang sangat tinggi muncul sehingga dia langsung mengangkat pedangnya dan menodongkan kepada kepada wanita tadi padahal ya yang menyisir adalah wanita namun dikiranya adalah laki-laki falamma dzakara dzalika alaihi wasallam maka ketika hal tersebut disampaikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha an yatruq ahlahu laylan Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bagi seorang laki-laki untuk mengetuk pintu rumahnya, pintu keluarganya di malam di malam hari. Dalam hadis yang yang mulia ini ada beberapa kesimpulan yang dapat kita petik yang pertama, disunnahkan bagi orang yang sedang berpergian ya, untuk memberikan kabar ketika hendak pulang. Ya, disunnahkan bagi orang yang berpergian, orang yang bersafar untuk memberikan kabar kepada keluarganya tentang kepulangannya. Dan sunnah ini adalah merupakan sunnah yang terkadang banyak diremehkan oleh sebagian dari kaum muslimin. Ya. Padahal saat ini untuk bisa memberikan kabar kepada keluarga kita sangatlah mudah. Alat komunikasi telah memudahkan kita untuk memberikan kabar kepada kepada istri kita. Kita bayangkan di zaman Nabi SAW Alaihi Wasallam diberikan kabar. Cara memberikan kabar adalah dengan mengutus satu orang Ya pergi menyampaikan bahwasanya ya uh, si Fulan akan pulang. Kalau kita semakin dimudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cukup dengan mengirim SMS misalkan atau menelpon ini ya jadikan sebagai wasilah untuk memberikan kabar kepada keluarga kita bahwasanya kita akan pulang di hari ya di hari A atau hari B dan seterusnya. Namun hal ini masih banyak ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Sebagaimana kita ketahui, bahwa alasan, ya, alasan kenapa kita diperintahkan untuk memberikan kabar kepada keluarga kita tentang kepulangan kita, ya, sebagaimana uh, terdapat dalam redaksi hadis, ya, alasannya adalah agar istri-istri kita mempersiapkan diri untuk menyambut kita, ya, agar istri-istri kita mempersiapkan diri untuk menyambut kita baik mempersiapkan dirinya sendiri atau mempersiapkan rumahnya memperbaiki rumahnya merapikan rumahnya dan seterusnya agar ketika pulang betul-betul ya sang suami mendapatkan kesejukan dan sambutan yang sangat yang sangat hangat dari istrinya jami'an para para ulama berselisih ya tentang larangan atau tentang perintah memberikan kabar Apakah bersifat umum bagi setiap safar dekatkah atau safar sebentarkah atau safar lamakah? Ya, para ulama berselisih dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan bersifat umum setiap safar, safar cuma setengah setengah hari atau safar sekian uh, hari maka ini sama uh, sifatnya. Namun sebagian yang lain mengatakan tidak safarnya bersifat khusus yaitu safar yang yang lama sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Bukhari ya oleh sebab itu para ulama menjelaskan mengatakan membuat sebuah kaidah ya al hukmu taduru ma'illatihi wujudan wa adaman hukum itu berputar pada alasannya apabila ada alasannya ada sebabnya maka hukum itu ada apabila tidak ada maka hukum itu tidak ada. Jadi kalau tidak ada safar yang lama meninggalkan istri lama, maka hukumnya tidak ada. Artinya hukum apa namanya mengkabarkan kepada istri ini gugur. Atau mengkabarkan kepada keluarga hukum eh, apa namanya menjadi menjadi gugur. Apabila ada, maka maka ada ya, yaitu ketika perpergian lama maka hukumnya ada. Ya, alasannya ada karena perpergian berpergian lama. Baik. Kemudian faidah yang kedua yang dapat kita petik dari hadis yang mulia ini yaitu larangan mencari-cari keburukan serta kejelekan istri dan keluarga kita. Larangan mencari-cari keburukan dan kejelekan dari keluarga kita. Dari mana kita ambil? Ya, kesimpulan yang mulia ini. Dari mana kita ambil kesimpulan ini? ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabat tadi untuk terburu-buru masuk karena ditakutkan ketika dia pulang istrinya dalam kondisi berantakan semrawut sehingga nampaklah kejelekan dan keburukannya dan dengan nampaknya keburukan dan kejelekannya ini akan semakin mengera, me, apa namanya, merenggangkan hubungan antara antara suami istri. Oleh sebab itu dalam Islam dilarang, ya, diharamkan untuk mencari-cari kesalahan baik kesalahan orang lain atau terlebih kesalahan daripada keluarga dan istri kita. Dan keluarga kita adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan diri kita. Sebagaimana sebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa anak khairukum li ahli. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik baik kalian, ya, adalah orang yang paling baik kepada keluarganya dan aku kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik kepada kepada keluargaku. Orang yang paling berat mendapatkan kemuliaan adalah keluarga kita. Oleh sebab itu, ya, barometer kebaikan seseorang itu dilihat bagaimana sikap dia kepada keluarganya ketika kepada keluarganya bersikap baik maka itu dikatakan baik oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam namun sebaliknya apabila seseorang mungkin ketika bersama orang lain ya bertutur kata dengan lemah lembut kemudian sopan santunnya dijaga tapi ketika kembali kepada istrinya istrinya bagaikan ya budak kata-katanya tidak terjaga ya, selalu menyakiti istri-istri kita maka orang yang dipandang baik seperti ini ternyata tidak dipandang baik oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Alaihi Wasallam kemudian yang berikutnya adalah anjuran untuk senantiasa menjaga hubungan keharmonisan ya senantiasa menjaga hubungan keharmonisan antara suami suami istri ya segala tindakan yang dapat mengeratkan hubungan suami istri maka diperintahkan dalam Islam. Dan segala hubungan, segala tindakan yang dapat merenggangkan antar hubungan suami istri maka hal tersebut dilarang ya dalam Islam. Kemudian yang berikutnya larangan menempatkan diri pada posisi yang mencurigakan atau sebaliknya, curiga atau buruk sangka ya terhadap orang yang belum jelas, terhadap sesuatu yang belum jelas, ya. Sebagaimana dalam hadis Abdullah tadi, ya, kita diperintahkan untuk menempat dilarang untuk menempatkan diri pada posisi yang mencurigakan. Ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya. Sebagaimana ya Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersama istri beliau di saat bulan Ramadhan. Beliau bersama Sofia, istri beliau. Beliau dari masjid sedang beritikaf. Kemudian ingin mengantarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, Afwan, ingin mengantarkan istri beliau ke rumahnya, ya, karena sudah malam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan Sofia. Kemudian di tengah jalan ternyata dia mendapatkan dua orang sahabat yang dia temui. Dan sahabat tadi, dua sahabat tadi karena mengetahui yang berjalan dan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia agak, agak bersegera sedikit, agak mempercepat jalannya. Kemudian ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Alarislik pelan-pelan wahai sahabatku, ya Kemudian Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan inna la Sofia. Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan yang di samping saya ini kalian jangan curiga dulu ini adalah Sofia istri saya. Kemudian sahabat tadi mengatakan ya Rasulullah bagaimana mungkin saya akan curiga kepada engkau? Ya tidak mungkin saya curiga kepadamu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW Alaihi Wasallam memberikan alasan ya saya tidak mengetahui setan berada atau apa namanya berjalan ya majro ala majridam apa namanya uh, setan berjalan bersama aliran darah ya karena setan bersama aliran darah kita maka setan sangat mungkin memunculkan sesuatu yang dapat menimbulkan ya permusuhan yang dapat menimbulkan kecurigaan sehingga dalam Islam betul-betul dijaga ya supaya diri kita tidak memposisikan diri dalam posisi yang mencurigakan. Ya. Khotamil mana jazallahu wa iyakum jami'an. Oleh sebab itu, ya, ketika uh, apa namanya? Syekh Al-Bukhari salah seorang syekh yang berada di Arab Saudi ketika menjelaskan tentang mensyarah uh, hadis arba'in Nawawiyah hadis yang ke-6 kalau tidak salah hadis tentang innal halal bayyin wa innal haram bayyin ya wabayna, uh, wabayna humo, wabayna huma umurun mustabihat ketika beliau menjelaskan dan diantara kedua hal tersebut yang halal dan yang haram itu ada perkara-perkara yang mustabihat. Waman wakafil shubuhat haram. Ya, barangsiapa yang terjerumus dalam perkara-perkara yang shubuhat maka dia terjerumus ke dalam perkara-perkara yang haram ini beliau mengatakan seorang muslim betul-betul memposisikan dirinya jangan pada posisi yang mencurigakan ketika seseorang berada di dalam perkara-perkara yang syubuhat yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika seseorang berada di dalam perkara yang syubhat ini perkara-perkara yang mencurigakan ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang apabila seseorang masuk ke dalam perkara syubhat, maka dia akan masuk ke dalam perkara-perkara yang haram. Padahal yang syubhat itu belum jelas, belum jelas. Bisa jadi ada, bisa jadi itu halal dan bisa jadi itu itu haram. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan petunjuk kepada kita, jangan berada di dalam ya posisi yang mencurigakan. Karena ketika seseorang berada dalam perkara-perkara yang syubhat yang mencurigakan, ya ini seseorang akan tertuduh agamanya tertuduh ya kehormatannya ya akan tertuduh ketika dia berada dalam perkara-perkara yang syubhat atau sebenarnya Rasulullah Alaihi Wasallam melarang waman syubhat haram walaupun maknanya adalah buk nggak tidak mesti ketika kita masuk dalam perkara syubhat pasti perkara itu haram tidak mesti karena syubhat ya samar antara halal dan haram mungkin saja halal dan mungkin saja mungkin saja haram jamian resep itu seorang muslim tidaklah memposisikan dirinya dalam posisi-posisi yang mencurigakan yang kedua seorang muslim ya dilarang untuk ya terlalu curiga kepada kepada saudaranya terlalu besar kecurigaan kepada saudaranya bukan berarti tidak diperbolehkan curiga namun tidak diperbolehkan terlalu besar kecurigaan kecurigaan kepada kepada saudaranya karena yang dikedepankan oleh seorang muslim adalah husnudzon baik sangka bukan suudzon bukan buruk buruk sangka taib kemudian yang berikutnya yang dapat kita ambil uh, faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini ya anjuran kepada wanita untuk berhias dan berdandan dengan cara yang ma'ruf ya. Ini anjuran kepada para wanita, kepada para istri untuk berdandan dengan cara yang ma'ruf un untuk ya dengan tujuan menyenangkan hati pasangannya. Ya kita katakan berdandan dengan yang ma'ruf adalah berdandan yang diperbolehkan dalam syariat dan dalam ya adat. Karena di sana ada perkara-perkara yang diharamkan misalkan berdandan tapi diharamkan oleh misalnya misalkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk ya uh, menyambung rambut. Sebagaimana akan disebutkan di dalam uh, Bulughul Maram oleh uh, uh, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala ya berdandan dianjurkan namun dengan cara cara yang ma'ruf, cara yang diizinkan dalam dalam syariat Islam dan bukan ya cara yang telah dilarang oleh syariat Islam dengan tujuan untuk membahagiakan suami. Kemudian berikutnya, membahagiakan suami itu adalah merupakan amal ibadah. Ya. Faedah yang berikutnya membahagiakan, membuat hati pasangan kita ini bukan istri kepada suami ya sebaliknya juga membuat bahagia istri kita adalah merupakan ibadah ya kemudian yang berikutnya dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini larangan untuk bersikap acuh tak acuh terhadap penampilan kita ya karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam merintahkan agar ya agar para wanita berdandan ketika menyambut menyambut suaminya. Larangan bagi kita untuk cuek dengan penampilan kita karena sebagian kita betul-betul cuek nanti ketika bertemu dengan ya orang-orang yang dia anggap uh, memiliki kedudukan baru dia berpenampilan bagus. Namun kepada istrinya ya dia tidak perhatikan. Ya, dia tidak perhatikan. Oleh sebab itu Islam mengatur, ya diperintahkan kepada kita sekalian untuk ya menjaga penampilan kita diri kita kepada istri kita dan istri kita juga kepada kepada diri kita. Khotimah jamian. Itulah beberapa fawait yang dapat kita ambil dari hadis yang keempat yang disebutkan oleh al hafidh ibnu hajar uh, eh, rahimahullahu taala. Kemudian hadis yang berikutnya. Bismillah. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها أخرجه مسلم طيب حديث yang berikutnya قال المؤلف رحمه الله تعالى Wa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Dan dari Abi Sa'id Dari Abu Sa'id Al-Khudri Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya Kala beliau menuturkan Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna syarran nasi inda manzilatan Yawmal qiyamati yufdi ila mra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yunshiru sirraha akhrajahu bukhari akhrajahu muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala kedudukannya pada hari kiamat adalah seorang laki-laki ya yang telah memenuhi hajatnya yang telah memenuhi hasratnya terhadap istrinya watuf diilahi dan istrinya telah memenuhi hasratnya kepada suaminya kemudian yunshiru sirraha kemudian dia menyebarkan rahasianya hadisnya diriwayatkan oleh imam imam muslim hadisnya adalah hadis yang sahih diantara wa jami'an. Di antara ya perkara yang diperhatikan dalam Islam ya yaitu dalam perkara hubungan antara suami istri. Nabi SAW alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang mulia ini memberikan ancaman. Memberikan ancaman kepada orang-orang yang menyebarkan rahasia keluarganya yang menyebarkan rahasia apa yang telah dilakukan antara dirinya dan istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna syarran nasi indallah. sesungguhnya manusia yang paling buruk dan tidaklah suatu sifat disematkan kepada sesuatu tidaklah suatu sifat yang buruk sifat yang jelek yang disematkan kepada sesuatu ya pada suatu perbuatan, melainkan perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang diharamkan atau dilarang. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyematkan sifat bahwasanya manusia paling buruk. Ini sifat jelek, sifat buruk. Sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilarang adalah merupakan perbuatan perbuatan dosa Inna manzilatan sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah kedudukannya yaumal qiyamah pada hari kiamat adalah ar seorang laki-laki yufdi -laki ilaihi imra'atihi yang menuangkan hasratnya yang memenuhi hasratnya yang menggauli istrinya watuf di ilahi dan istri pun telah memenuhi hasratnya kepada suaminya summa kemudian dia menyebarkan rahasianya dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan seorang laki-laki apakah hukumnya sama bagi wanita juga iya hukumnya sama ya karena kaidahnya adalah biasanya disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menunjukkan perkara-perkara yang yang keumuman terjadi yaitu laki-laki. Namun hukumnya tidak hanya khusus bagi laki-laki, perempuan pun sama, ya akan mendapatkan ancaman yaitu menjadi manusia yang paling buruk ketika menyebarkan rahasia yang telah terjadi di antara di antara keduanya. Ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu hadis yang mulia ini merupakan dalil tentang haramnya menyebarkan apa yang telah terjadi antara suami istri di rumahnya ketika dia ya menggauli istrinya. Dan ini merupakan perkara atau ucapan ya Kata-kata ketika dia menyebarkan uca apa namanya rahasia dalam keluarganya itu merupakan perkara yang buruk ucapan yang buruk. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita apabila kita tidak bisa berucap dengan baik maka janganlah berucap maka diamlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan awliya smut barang siapa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir maka berkatalah dengan yang perkataan yang baik atau diam dan ketika seseorang mengabarkan ya apa yang terjadi antara dirinya dan istrinya ini adalah per, apa namanya ucapan yang buruk ya ucapan ucapan yang buruk diharamkan ya diharamkan untuk menyebarkan rahasia ya antara istrinya antara dirinya dan dan istrinya kecuali ya kecuali apabila hal tersebut dibutuhkan diperlukan dan mendatangkan manfaat ya itu pun disampaikan dengan ya sifat yang bersifat umum tidak secara detail kalau hal tersebut dibutuhkan mendatangkan manfaat maka boleh untuk dikabarkan namun itu pun sifatnya global sifatnya umum tidak secara detail dan secara secara rinci ya misalkan untuk mengingkari tuduhan ya misalkan untuk mengingkari tuduhan atau untuk menjelaskan bahwasanya dia mampu menggaul istrinya karena mungkin bisa saja tertuduh bahwasanya anda adalah terkena penyakit impoten misalkan ya maka Anda tertuduh ya, untuk menolak tuduhan tersebut maka diperbolehkan dikabarkan ya saya telah menggauli istri misalkan seperti itu maka ini mendatangkan mendatangkan manfaat namun apabila hal tersebut hanya sekedar mengkabarkan seperti itu maka itu merupakan perkara yang diharamkan atau di, tidak diperbolehkan dalam dalam Islam Baik. Kemudian hadis yang terakhir mungkin yang kita bahas di malam hari ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Hakim ibn Muawiyah an abihi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma haqqun zawji ahadina alaihi qala tut'imuha idza akalta wa taksuha idza idza aktasaita ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تحجر الا في البيت رواه احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم طيب قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وعن حكيم ابن معاويه dari حكيم anaknya معاويه حكيم ابن معاويه an abi an abihi dari bapaknya radhiyallahu anhu semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya qal beliau menuturkan qultu saya berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah ma hakuz zauji ahadina alaih apa hak ya istri kami atas kami ya apa hak salah seorang apa namanya hak istri kami atas kami Qal, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akalta. Engkau memberi makan dia apabila engkau makan. Watak suha dan engkau memberikan pakaian kepadanya ida tasaita apabila engkau memakai pakaian. Walatadri dan janganlah memukul wajah. Walatukabih dan janganlah menghinanya, janganlah menjelekannya wala tahjur illa fil bait dan janganlah memboikotnya janganlah mendiamkannya kecuali di rumah hadisnya riwayat Ahmad Abu Dawud serta Nasai dan Ibnu Majah dan Imam Bukhari ya menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis ya muallak ada muallaknya Imam Bukhari itu hadis yang tidak disebutkan apa namanya riwayatnya tidak sebutkan sanatnya ya sebagian disebutkan sebagian tidak wa ala bukhari ba'dahu wa wa ibnu hibban wal hakim dan disahihkan oleh ibnu hibban serta serta hakim khotol iman azanallahu wa yakum jami'an dalam hadis yang mulia ini nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita tentang hak seorang istri atas suaminya dalam kata lain kewajiban istri terhadap terhadap suaminya. Dari Hakim Ibn Muawiyah dari bapaknya beliau menuturkan kultu saya berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah ma hak alaihi apa hak zauj di sini menggunakan zauj dalam bahasa Arab istilah zauj ini ya bisa digunakan untuk muzakkar dan untuk muannas Zawuj bisa digunakan untuk muzakkar untuk laki-laki dan juga bisa digunakan untuk mu'anaf. Ada beberapa kata yang ya sama seperti itu. Seperti misalkan ajuz, ajuz itu wanita tua bisa ya bisa digunakan untuk muzakkar dan juga bisa digunakan untuk mu'anaf. Sama dengan zawuj, zawuj ya haza zawuj wahadhi zawuj ya boleh boleh digunakan untuk untuk itu sebagaimana dalam hadis ini ya Maha zauji ahadina wahai rasulullah apa hak istri kami atas kami apa kewajiban kami kepada istri-istri kami kemudian nabi SAW alaihi wasallam memberikan petunjuk ya kewajiban seorang suami yang pertama adalah ida engkau memberikan makan apabila kamu makan memberikan makanan kepada istri sesuai dengan apa yang kita makan atau lebih baik ya kemudian wataksuha idak tasaita dan engkau memberikan pakaian kepadanya ketika engkau menggunakan menggunakan pakaian memenuhi kebutuhan istri ini adalah merupakan kewajiban suami sesuai dengan hadis ini. Namun bukan hanya dua hal ini yang diperintah apa namanya yang merupakan kewajiban suami kepada istri dan bukan hanya ini saja hak istri. Namun ada hadis lain yang menjelaskan tentang hak istri yang harus dipenuhi oleh oleh suami. Misalkan apa namanya memenuhi kebutuhan biologisnya ini juga merupakan hak hak istri namun tidak disebutkan di dalam di dalam hadis ini oleh sebab itu yang disebutkan dalam hadis ini adalah sebagian daripada hak istri atau sebagian daripada kewajiban suami terhadap terhadap istri yaitu memberikan makan apabila kita makan kemudian memberikan pakaian apabila kita berpakaian ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya ketika kita memberikan nafkah kepada istri kita ini sesuai dengan kemampuan kita Ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga kita adalah sesuai dengan kemampuan kita. Oleh sebab itu, ya apabila kita hanya mampu seperti itu, maka cukup telah gugur kewajibannya. Ya. Oleh sebab itu, ya, kita sangat menyayangkan apabila seorang istri sangat menuntut kepada suami yang dia tidak mampu untuk memberi untuk memenuhinya. Ya, padahal yang menjadi kewajiban suami adalah memberikan ya nafkah kepada istrinya sesuai dengan dengan kemampuannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wusaha Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya Kemudian yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bagi para suami bagi para lelaki untuk memukul wajah pertanyaannya berarti selain wajah boleh kita katakan ya selain wajah diperbolehkan dengan beberapa syarat ya dengan beberapa syarat karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini melarang untuk tidak memukul wajah oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Qur'an dalam surat An Nisa الله سبحانه وتعالى بر الرجال كوام على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعدوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن اني بطلت النبي صلى الله عليه وسلم taala الله سبحانه وتعالى surat di dalam surat سوره النساء Kemudian Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam juga melarang wala tukabih. dan jangan engkau menghinanya dan jangan engkau melecehkannya apa namanya e, mencelanya ya kabih buruk ya wala tahjur fil bait kemudian Nabi S.A.W. Wasallam juga melarang untuk ya menghajar untuk mendiamkan tidak mengajak bicara untuk memboikot istri kecuali ya tempat boikot itu hanya di rumahnya saja ya hadis yang mulia ini khotimah nazarullah wa jamian sebagaimana ya telah disebutkan urutannya oleh Allah subhanahu wa taala ya ketika terjadi perseteruan antara suami dan istri Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan panduannya kepada kita sekalian Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta Dan yang engkau takut ya, wanita-wanita yang berbuat nusyuz ya, yang sudah tidak taat kepada istrinya, eh, kepada suaminya, fa'iduhunna. Yang pertama yang dilakukan adalah memberikan nasihat kepadanya. Ya. Kemudian yang kedua, fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaajih. Yang kedua Apabila ternyata dengan nasihat masih belum bisa juga Teruraikan masalahnya Maka dihajar Maka bukan dihajar ya pak dihajar Dihajarnya dihantam dipukulin Maka dihajar Diboykot Didiamkan istrinya Namun sebatas pada ranjang Wah nafil wajib. ini terkadang sulit untuk bisa kita amalkan ya kalau kita sudah terjadi perseteruan, paling tidak ya keluar dari kamar, walaupun tidak keluar dari rumah, tapi keluar dari kamar. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan ya boykotnya diranjangnya saja. Bahkan sebagian ulama menjelaskan ya ketika terjadi perseteruan boykotnya itu cukup dengan membatasinya dengan ya sesuatu yang bisa membatasi dirinya dan istrinya dengan guling misalkan ya ini sebagian ulama menjelaskan seperti itu. Terkadang sulit ya sulit untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya wah fil dan boikotlah dia diamkanlah dia ya jadi jangan jangan dicolek-colek lah istilahnya jangan di apa namanya jangan digubris tapi di diranjangnya saja ya kemudian namun apabila tidak bisa juga wadribuhun maka pukullah boleh memukul tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi boleh memukul wala tadribu al -wajah, tapi jangan memuju eh, jangan memukul bagian bagian wajah ya bahkan disebutkan dalam riwayat lain pukulan yang tidak berbekas bahkan sebagian ulama menjelaskan pukulan itu seperti menggunakan apa ranting yang tidak terasa ya ranting yang kecil seperti pulpen itu dipukulkan ya kalau sekarang wallahu alam ya mungkin rantingnya besar kita pukulkan ya tidak berbekas tapi pingsan dia. Naam. Wala fil dan pukullah dia. Namun pukulnya jangan jangan di wajah dan jangan sampai sampai berbekas. Dan apabila tidak bisa juga maka dijelaskan di dalam ayat setelahnya yaitu dengan mengutus dua hakim, dua orang terpercaya dari dua apa namanya keluarga suami istri kemudian merundingkan membicarakan bagaimana ya selanjutnya dari hubungan suami istri tersebut ya apabila Allah kehendaki untuk bersatu maka itu lebih baik dan apabila tidak maka apa namanya uh, maka akan terjadi perceraian. wa jami'an. Inilah hadis uh, beberapa hadis yang dapat kita uh, sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian untuk bisa mengamalkan dari ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan dan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita memberikan keistiqomahan kepada kita dalam menji jalan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa akhiru ya, fikum kepada Ustaz Abu Awfayar yang telah memberikan Kajian di kesempatan malam hari ini dan semoga memberikan ilmu tambahan bagi kita sekalian dan semoga Allah Subhanahu ta'ala senantiasa memberkahi beliau dan keluarga beliau dan kita sekalian. Baik untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab dan untuk kesempatan yang pertama kami persilahkan apabila ada di antara hadir yang ingin bertanya, tafadhol. Ya silakan. Baik, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, saya ini baru belajar belajar agama ini. Jadi ada beberapa hal yang saya mau tanyakan. dari hadis satu dengan hadis yang kedua tadi. Saya ingin kaitkan dengan kondisi uh, sekarang kekinian. Di hadis satu tadi itu uh, Nabi Muhammad SAW itu melarang sahabatnya untuk berburu buru sampai ke rumah nanti masuk malam katanya nanti masuk malam karena karena tadi alasannya Pak Ustaz katakan bahwa uh, supaya siap dulu istrinya nanti dia siap untuk menerima kedatangan suami nanti sampai uh, pemberi kabar bahwa rombongan itu akan tiba intinya ada kabar nanti sampai kabar dan menunggu siap baru bisa baru masuk nanti malam sedangkan pada hadis kedua tadi dikatakan bahwa dilarang tengah malam Al-Habib Ibnu Hajar menafsirkan itu tengah malam karena pertama mungkin tiada informasi, tiada informasi yang sampai. Yang kedua menjaga fitnah, tadi dikatakan Pak Ustaz menjaga fitnah. Nah kalau kita tarik kondisi kekinian, tarik dari dua hadis itu, uh, alasan pertama itu karena belum ada informasi. Nah kalau sekarang informasinya itu relatif lebih lebih bagus tadi kata daripada sama dulu. Uh, itu yang pertama. Sehingga dengan adanya informasi maka istri itu sudah akan siap berdandan istri berdandan bersiap untuk menerima kedatangan suami tidak harus malam nah, artinya kalau kita kaitkan dengan sekarang yang kedua tentang fitnah dengan fitnah eh, bagaimana kalau dia siang dia datangnya artinya lebih kelihatan lebih kelihatan atau bagaimana dengan dengan istri yang datang menjemput seperti sekarang safarnya melalui bandara itu lebih terbuka nah pertanyaannya adalah eh, apakah Bagaimana kalau dia kan tadi dianjurkan di malam datangnya bagusnya malam. Bagaimana kalau siang dengan 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 asumsi bahwa uh, beberapa tadi alasan pelarangan ini terpenuhi apa terjawab seperti sudah ada informasi dia sudah berdandan kemudian menjaga fitnah jadi alasan-alasan tadi itu bisa gugur artinya bisa kita gugurkan dengan kondisi sekarang. Nah kita kembali ke kaidah pertama tadi bahwa Islam itu adalah uh, sudah sempurna. Nah bagaimana mungkin Pak Ustaz bisa me Artinya, saya butuh, apa namanya, saya tahu ada penafsiran lain tentang hadis ini. Apakah ada mungkin makna-makna uh, atau ada uh, hal yang uh, yang belum mungkin terungkap tentang kenapa diharuskan malam? Tadi yang hadis pertama, uh, nanti masuk malam, setelah Isya baru bisa, bisa kita masuk. Mungkin ada hikmah-hikmah lain dari balik hadis itu. Terima kasih sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wa warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Subulus Salam, ya e, syarah dari Buruul Ma'arom juga dijelaskan tentang ya kenapa larangan itu hanya berlaku di malam hari. Para ulama berbeda pendapat, berselisih pendapat tentang ilah kenapa dibedakan antara siang dan malam. Ya bahkan Imam Bukhari sendiri, Imam Bukhari sendiri menyebutkan satu bab di dalam kitabnya ya khusus dalam masalah ini beliau mengatakan bab ghaibah bab tidak diperbolehkannya seorang laki-laki mengetuk kamar istrinya di malam hari apabila dia telah bersafar dengan waktu yang telah lama ya Baik, sebagaimana kita Sebutkan tadi ya bahwasanya malam adalah bagian daripada alasan kenapa dilarang dan kita katakan al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman ya sebagaimana dikatakan oleh para ulama kaidahnya adalah sebuah hukum itu berputar pada alasan ada dan tidaknya apabila ada alasannya apabila ada sebabnya maka hukum itu akan ada apabila tidak ada sebabnya maka hukum itu tidak ada dan diantara alasan kenapa ya tidak diperbolehkan adalah karena alasannya malam jadi ketika malam sudah tiada berarti siang berarti hukumnya sudah tidak tidak berlaku lagi ini yang yang disebutkan oleh uh, syarif uh, su'ul salam syarah dari bulughul maram Allahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum Ada pertanyaan lagi? Kami persilakan jika ada. Ya, saya afan saya tambahkan sedikit. Ya kayak tadi ketika apa namanya? Eh, alasan-alasannya telah hilang ya. Telah hilang misalkan tidak lagi mungkin terjadi fitnah. Kemudian ternyata sudah siap, maka alasan ini sudah hilang. Ya, alasan ini sudah sudah hilang maka al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman wallahu taala alam sawab jazakallahu khairan dan selanjutnya kita angkat pertanyaan dari SMS yang masuk dari 085696 dan seterusnya pertanyaannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz berkenaan dengan memberikan kabar istri sebelum pulang akan tetapi biasanya eh, tujuannya untuk membuat heboh di keluarga katanya biar membuat kejutan tanpa memberi, tanpa memberitahukan keluarganya sebelumnya kalau dia mau datang dari safar nah bagaimana dengan perkara ini Taib. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa, ala wa, wa ini apa yang disilakan dengan surprise ya kalau kita lihat surprise ini sebenarnya kebiasaan dari mana ya kebiasaan apa namanya memberikan surprise misalkan dari bersafar tiba-tiba tanpa diketahui nongol ya kita kita harus cari ini dari mana sebenarnya kebiasaan ini kalau seandainya hal tersebut adalah perkara yang baik dan perkara yang bagus tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan ya menganjurkan tidak akan melarang hal tersebut ya dan tidak akan menganjurkan untuk memberikan kabar ya ya mungkin kalau sekarang ini surprise ya tidak membuat seseorang atau hubungan itu renggang. Ya, karena mungkin sudah sama-sama saling memahami walaupun dalam kondisi apapun seburuk apapun kondisinya karena surprise tetap bisa menguatkan hukum apa namanya? mengeratkan hubungan. Karena yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikhawatirkan adalah supaya jangan sampai ketika berjumpa dengan istrinya yang tadi dia harus meluap, meluapkan apa namanya kerinduannya eh ternyata dia malah lari karena ternyata istrinya sudah kayak hantu ya sudah berantakan amburadul sudah dia bukannya semakin apa namanya lega hatinya semakin bisa meluangkan kerinduannya ternyata dia malah harus pergi lagi Nah ini yang dikhawatirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apabila misalkan dengan surprise, walaupun ini adalah merupakan adat yang Wallahu Taala alam dari mana, ya kalau misalkan ternyata hal tersebut bisa mereng, uh, uh, menumbuhkan semakin menumbuhkan kasih sayang, maka Allah Taala alam jais. Tapi kalau ternyata tidak terbukti, malah semakin bikin kaget, ya, malah semakin bikin merenggangkan hubungan, ya, maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Alaihi Wasallam, ya wa khairul hadyi hadiy muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah wa taala alal sallallahu salam ala nabiyana muhammad wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin assalamu warahmatullahi wabarakatuh